Ya, selamat datang guys di si Bujang Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau cari sarang burung di padi-padi guys. Ini seperti ini. Ini saya udah nemuin sarang ini guys. Ya, ini sarangnya. Ini sarang burung apa ya? Kita ini guys, kita lihat bersama-sama. Oh, masih telur. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Masih telur guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sarangnya nggak kelihatan, tapi orang bisa tahu itu. Di sini nanti di pas di sini nanti eh sini kan loh. Ini satunya, ini di sini nih. Oh, ini telur satu. Telurnya satu guys. Telur satu. Sarangnya kayak gini nih. Bentuknya padinya dibikin bulat. Mantap enggak? Kita cari lagi. Yang satunya di sebelah sini. Nih. Ini telur dua ini guys, kelihatan nggak ya kamera? Nanti saya ini telurnya dua ini, kelihatan ya. Kita lanjut lagi. Ini teman-teman udah pada jauh di sana guys. Kita lanjut jalanan tuh. Kita next cari video lain lagi guys ya, burungnya. Nih guys, kita dapat sarang lagi. Kita lihat isi telurnya berapa. Oh, telurnya banyak guys. Kelihatan enggak ya? 1 2 3 4 5. Telurnya 5. Kelihatan enggak itu? Nanti saya terangin guys. Ya, telurnya banyak ini. Kita lanjut. Lanjut lagi guys, banyak sarangnya. Kalau burung kecil-kecil. Ini cuacanya kayak gini guys, mendung. Ini seperti ini. Cuacanya seperti itu. Cuacanya barusan turun hujan ini guys. Jadi enak, timbang panas. Jadi kalau cuaca kayak gini enak nih berjalan. Tapi ini padinya penuh rumput semua ini. Itu ada sarang, tapi sarang apa ya itu? Ada sarang lagi guys. Kayaknya kecil. Oh, ini beda nih guys. Ini burung tik-tik. Kelihatan gak ya? Ini beda nih burungnya guys. Nih. Ini sarangnya kayak gini modelnya. Oh, ini burung tik-tik. Tik-tik padi itu loh guys, yang kecil warnanya coklat. Oh, ini pas di pohon itu. Nanti kalau udah netes kita kesini lagi guys ya. Kita lihat kondisi burungnya. Kita lanjut jalanan. Di pohon ini ada burung besar guys. Pohonnya guys. Nanti, aduh, terbang guys. Oh, itu burung bangau tontong guys. Kalau di sini namanya. Tuh, besar kan? Ini tadi saya mau deket, terus saya mau zoom loh guys. Guys, ini Mas Rahmat mau manjat sarang burung lalap-lalap guys. Tapi posisinya di atas, nggak kelihatan guys. Makanya saya rekamnya dari sini aja. Nah, itu Mas Rahmat udah mulai naik itu guys.
kita bersama sahabat ini. Anaknya itu dari sini nih. Inilah sarangnya ini ya. Saya deketin guys. Nah, ini saya ini dulu guys. Nah itu, ini sarangnya ini ya, teman-teman. Ini sarang burung alap-alapnya tuh. Angel pangi. Loh, kayu selangen iki. Kayu selangen. Kondisi dur banget. Wih teman telu mentul. Nah. Lawung susah bajing kok. Susah bajing. Susah bajing ora enak apa-apa nih. Hah? Susah bajing. Oh, bukan halap-halap guys. Kata mas nama susu bajing. Sang asem. Oh, semungo guys, susu bajing ternyata guys. Guys, ceblok nih guys. Aduh. Kita guys, gak apa-apa. Ternyata susu bajing guys. Mau ini mana halap-halap loh, yang gini ini. Mana halap-halap ternyata uduk coba cing guys, ternyata guys kenal palap. Udah guys ya, kita lanjut lagi guys, kita mau ke arah sana guys. Kita dapat sarang burung di padi-padi, tapi sarangnya kecil guys, burung tik-tik padi guys. Belum ditempati guys, belum ada apa-apanya, masih kosong tuh. Jagung bu, pakanan rapet lama bu, perlahan tuh guys, perlahan lagi kita jalan lagi ini guys. Tuh induknya guys, bunyi denger nggak? Ini tik-tik yang burung kecil itu guys ya, kelihatan nggak nih? Telurnya banyak guys. Telurnya banyak kan. Ada 4. Kita jalan lagi guys.